Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah, Transjakarta kembali memberlakukan penyesuaian layanan, di mana masyarakat yang ingin menggunakan jasa Transjakarta diwajibkan untuk menunjukkan sertifikat vaksin. Bisa berupa fisik, di print, ataupun secara digital dengan menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi pada smartphone mereka. Mau kuliah dengan beasiswa S1 atau S2? Bebas uang pangkal semester sampai lulus? Bantuan biaya hidup? Program magang? Penyaluran dunia kerja? Online Scholarship Competition 2021 di akhir Agustus 2021 diselenggarakan oleh, didukung oleh,